Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum, selamat pagi. Nah, di pagi hari ini aku lagi mau antar anak-anak dulu pergi periksa ya di puskesmas. Ini puskesmas lumayan dekat dari rumah. Nah, mereka tuh udah 2 hari sakit ya teman-teman, sakit bersamaan duluan kakaknya itu semalam terus nular ke adik. Nah, itu adik Dava itu ingusan gitu loh, jadi rewel kalau malam itu nggak pernah tidur. Nah, untuk kalau sakitnya cuma demam, aku jarang banget ya bawa anak-anak pergi periksa kayak gini. Cuman kasihan kalau malam mereka nggak bisa tidur, jadi aku pun nggak bisa tidur. Akhirnya kami putuskan untuk bawa mereka ke puskesmas. Nah, ini saking lamanya aku baru datang lagi ke puskesmas ini. Udah 6 atau 7 bulan yang lalu ya teman-teman, baru-baru dari kampung anak-anak sakit dan ini baru aku bawa lagi ke sini. Ternyata tempat anak-anaknya tuh udah di luar sana, nggak dicampur sama orang tua ya. Dan di sini juga agak ramai karena ada vaksin tahap kedua gitu. Tapi aku nggak vaksin ya teman-teman. Aku tuh paling takut banget sama suntik. Makanya aku nggak pernah kayak macam suntik KB kayak gitu ya, karena aku takut disuntik teman-teman. Mohon ya jangan diketawain ya teman-teman karena aku takut disuntik. Nah, terus ini udah sampai rumah agak siang gitu, sekalian ya buat tambahan durasi konten aku hari ini. Jadi ini aku mau unboxing orderannya suami aku. Sebenarnya ada 3 paket, cuman yang datang itu baru ini, baru satu. Dan untuk harga jaketnya ini tuh murah dan bahannya tuh bagus juga ya teman-teman. Mohon maaf suara suami aku agak besar. Dia kayak gitu ya teman-teman, kalau nonton-nonton apa-apa yang ada di HP-nya selalu besar kayak gitu suaranya. Nah, terus ini itu agak sorean. Seperti biasa anak-anak aku tuh kalau sore selalu minta buah gerseng. Buah gerseng namanya kalau bahasanya orang di sini ya. Nah, kebetulan di sini tuh buahnya itu merah-merah gitu loh. Kebetulan juga anak aku suka dan banyak manfaatnya juga ya buah ini. Kami dulu di kampung makan buah ini terus, alhamdulillah sehat ya. Iya, kalau orang-orang di kampung tuh sehat-sehat ya. Nah, lihat keceriaan anak aku, mereka biar lagi sakit tapi masih beraktivitas, masih aktif gitu ya teman-teman, jadi kita nggak terlalu khawatir gitu. Nah, itu ada Dafanya. Kalau malam dia begadang teman-teman, siangnya baru dia tidur. Seperti ini kasih harian kami ya teman-teman kalau suami itu lagi nggak kerja. Nah, ini untuk malam harinya. Ini udang dikasih sama ipar aku. Kebetulan ipar aku tuh kirim ikan, kirim udang kayak gini buat mama mertua juga, tapi sekalian buat kami ya. Nah, ini sekalian aku mau berbagi tips nih, barangkali ada teman-teman di sini yang kalau kerja ikan tuh harus keluarin usus kayak gini. Dan ini gampang banget, tinggal dicungkil pakai jarum pentul gitu atau apa aja yang ada. Seperti ini teman-teman. Karena dulu aku pernah merantau di Kalimantan dan pernah kerja di perusahaan udang. Udangnya tuh yang gede-gede, ada yang kecil juga. Dan di sana itu kami kerja seperti ini juga teman-teman, bagian cungkil usus. Jadi semenjak kerja di sana, aku kalau makan udang yang agak besar, lumayan besar kayak gini, harus aku cungkil gitu karena udah terbiasa mungkin ya. Kami kan kerja di sana tuh harus benar-benar bersih gitu, pakai cadar juga di dalam perusahaannya. Jadi setiap kali kerjain udang itu ususnya harus aku keluarin, walaupun kelihatannya tuh kayak ribet ya. Tapi sebelum aku kerja di sana, biasanya aku langsung masak aja, langsung goreng, nggak aku keluarin usus. Nah, sekarang aku mau lanjut masaknya. Ini dia udah aku cuci bersih, aku nggak kupas kulitnya karena ini mau dimasak ya teman-teman. Suami aku tuh maunya tuh dimasak asam aja, seperti kayak masak ikan ditumis kayak gitu. Aku pengennya masak kecap gitu ya, kecap manis. Cuma katanya dia nggak suka karena nggak ada sayur,
jadi sekalian yang ada kuahnya gitu. Mohon maaf ya teman-teman, di dubbingku kali ini bukan suara anak-anak lagi ataupun suara ayam, tapi suaranya suami aku yang lagi main HP itu. Gede banget suaranya, padahal aku nih di dapur ya, dia tuh ada di kamar, tapi masih kedengar gitu suaranya. Terus ini lanjut, aku iris-iris bawang merah, bawang putih, dan aku tumis seperti biasa ya teman-teman. Mungkin ada yang pernah masak udang tuh di masak asam kayak gini aja. Nah, aku sampai lupa sapa-sapa teman-temanku hari ini. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya, cepat bisa beraktivitas seperti semula. Ini aku dubbingnya tuh kayak buru-buru, soalnya ini aku sambil gendong adik juga. Aku buru-buru ngedit soalnya aku mau tethering juga sama suami. Alhamdulillah udangnya udah matang ya teman-teman. Dan ini tadi pak suami dari kios, cuman dia lihat ada buah jambu itu di pohonnya, dia manjat sendiri terus minta beli gitu. Dia kasih uang 5.000 sama yang punya pohon jambu, katanya bisa ambil banyak-banyak, tapi dia bisanya cuma ambil segini. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa nonton video aku yang berikutnya. Bye-bye.